Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riri Channel. Maju, mundur, sing penting selamat. Apa kabar lur? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan suci ini kita semua selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Nah lor, pada kesempatan video kali ini kita mau jalan-jalan ngabuburit ngeblong santuy menggunakan bus pariwisata SJM Trans dengan nickname atau julukan Detektif Conan. Mantap ya. Emang mau kemana mas? Nah kita mau ke The Castello. Ini di sini nih. Nih kita sekarang dari Tugu Nanas mau ke The Castello ini ya, sebelum theater. Nah, kita di depan Oppo. Di depan konter Oppo ya. Yuk Mas, kita berangkat. Yuk, ayo mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada halangan, tidak ada rintangan dan juga semoga PC-nya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Yuk berangkat ya, bismillah ya. Oke, mantap. Seperti ini luar biasa. Awas. Nah, kita berangkat ya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Kita jalan-jalan mau ke daerah tempat wisata The Castello. Mantap The Castello. Up. Ayo monggo. Nah, sip. Hampir ke jaduk kena spion. Kita ke kiri, hati-hati Mas. Di sini tuh berat ya. Ditungguinnya agak berat, Tur. Op, Bayu, monggo. Harus sopan ya. Kita harus mengalah. Sip. Nah, kan barusan monggo Pak. Nice. Monggo Pak, tapi nabrak. Aduh, piye iki? Ya, beginilah kalau namanya supir virtual ya. Yuk, saatnya kita ngeblong Mas. Hati-hati Mas. Oke, siap. Kita dari eksterior ya, supaya lebih jos gitu mendengarkan suara knalpot yang suas. Awas, fokus masih siap. Oh ya lur, kayaknya tuh bus ini tuh masih JB2 ya. Tapi kali ini luar biasanya sama KLMB atau sama Mas Farija Nurulinoha disulap menjadi JB3, atau memang ada JB3, saya kurang paham juga. Yang Detektif Conan, mantap ya. Nah sekalian nih, bagi teman-teman yang pingin punya livery-nya ini, silakan beli langsung ke KLMB, ke Mas Farijal Nurulin Nuha. Kalau mapnya ini sudah di share ya, free map Jir XRR, ada di grup Facebook, ada yang di kumpulan ataupun di grup mapnya tersendiri. Mantap pokoknya lor. Ini ada beberapa update, katanya autornya itu gini,
Ada jalan yang dulunya rusak, sekarang udah dibagusi. Jadi sama motornya diupdate juga, udah dibagusi juga. Di mana daerahnya saya lali, Lur. Wes, sempeteng jos ya. Mantap, wes. Dan juga ini ditambah ada beberapa model, kayak contoh nih longsor. Wah, biar lebih real ya, ada longsor namanya hidup kan. So pasti ada musibah juga, makanya di game juga seperti itu. Tapi semoga kita semua lancar, dijauhkan dari mara bahaya ya, amin. Dan lebih asiknya lagi nih, lagi-lagi ya, lebih asiknya lagi menggunakan map ini itu diikuti atau dibarengi sekaligus menggunakan trafiknya Mas Muhammad Reza Falevi dari autor map Nir XCRR ini. Mantap. Jadi ya memang biar lebih real gitu ya. Nanti ada beberapa traffic yang parkir di tempat wisata gitu. Jadi lebih real. Jadi teman-teman lebih rekomendasinya saya rekomendasiin yang punya map ini, yaitu beli trafik gado-gado trafiknya Mas Reza Pahlevi ya, jadi biar lebih real, lebih joss lagi pokoknya. Maaf ya kalau penjelasannya agak jelimet. Aduh, wes, kita fokus lagi ke tujuan utama, kembali ke jalan. Kita kan lagi jalan-jalan. Oke, sip, awas. Apakah kita bisa ngeblong? Ini saya menggunakan traffic 3 ya. Mantap. Mas, gas aja gak dimainin. Boros solar, siap. Ya lagian ya, nggak bisa swas lur. Nah gini, soalnya rapet, ramai ya, lalu lintasnya ramai sekali. Awas. Wow, jos pokoknya lur. Dari tadi ini saya gigi 5. Ini bisa ini harusnya. Wes, jangan rasito rasito, jangan. Jangan. Enggak jadi, enggak jadi, enggak jadi. Enggak jadi nyalip. Awas. Wah, tempatnya keren-keren ya. Ini kata author mapnya itu ini dibikin real lor, jadi jauh banget, sesuai nyata realnya lor. Jaraknya itu nggak sembarangan, jadi makanya mantep. Kita doakan autornya semoga sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Dan juga semua autor-autor ETS ya. Kita doakan yang baik-baik untuk beliau. Awas. Apakah kita diberi kesempatan untuk nyalip? Op. Op. Oh, jangan, jangan, jangan. Wih, tipis. Awas. Op. Nah, kan itu rem trompet seperti itu lor. Ngantri ya. Wah. Oh, ini tempat orang nyebrang lor, makanya pelan kita. Op. Was. Oke, siap. Udah kita saatnya gaskan lagi. Fried chicken, waduh. Wes, mantap ya. Ini ada pom, kita lurus saja, was.
Hop, tahan, 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 tahan. Tahan. Kita dari interior sepi bener. Soalnya mesinnya di belakang banget, Lur. Was. Jalan santuy masih. Apakah kita masih jauh? Oh, sepertinya enggak terlalu. Kita susah ya mau nyalip ya, trafiknya rame lho. Jam segini memang rame, sore ya. Was. Sore tuh emang padat orang pulang kerja, jalan-jalan. Apalagi puasa ngabuburit, pada yang mau cari takjil. Wah, mantep banget pokoknya. Yang penting selalu hati-hati dan waspada. Oke. Kita di belakang ini, Lur. Apa itu? Daihatsu apa? Lupa saya. Ayla atau apa? Kali ya, kali ya bukan. Was. Op 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 si buis, cakep betul, lancai. Was. Tuh benar-benar nggak bisa ini nyalip Lur. Di sini trafiknya lumayan banget. Ada JNT tuh yang pesen online. Tuh banyak tuh si cepat JNE JNT banyak banget tuh. Waduh, semoga paketnya nyampe dengan selamat ya dan sesuai keinginan. Sebentar lagi kita udah mau nyampe Nolor. Wuih, keren ya tempatnya ya. Ini namanya The Castello. Wuih, mulai hafal sekarang. Op, kita masuknya dari mana? Tuh banyak banget ya yang udah parkir di sana. Kita awas. Detuk. Nanti aja nanti di sana ada manianya, Lur. Banyak manianya. Wah, sih jalannya miring gini ya. Harus hati-hati banget ini. Awas. Tuh ada mania. Kita kasih baby shack ya. Awas. Oke, hati-hati. Rapet soalnya, Lur. Kita samping SDD ini aja ya. Narendra kalau nggak salah. Aduh, wong ditabrak. Oh, enggak, kita sini aja ini, nih. Op. Awas, BG Phil. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di The Castello. Mulai air. Lancar lidahnya The Castello. Kalau The Castello itu wong Jawa. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.